Peringatan unik seorang anak ke ibunya agar tak lupa mematikan kompor ini viral di media sosial. Ia membuat ibu agar ingat mematikan kompor usai masak dengan memberikan tulisan di setiap sudut rumah. Adapun tulisan itu ditempelkan di setiap sudut rumah sehingga ibunya bisa selalu mengingatnya. Anak tersebut membuat tulisan Mama Kompor. Aksi itu pun menjadi viral dan diunggah oleh akun rezanugra.official pada Sabtu 14 Oktober 2023. Untuk ibuku yang sering lupa matiin kompor dan hobi bakar rumah, tulisnya dikutip dari kompas.com. Selain tulisan Mama Kompor, pengunggah juga menempelkan kompor dan kompor matikan. Kalimat peringatan itu dituliskan di atas kertas menggunakan tinta berwarna-warni yang kemudian ditempelkan di tembok rumah. Unggahan itu pun mendapat respon positif dari para warganet. Selama ini Reza Anugrah hanya tinggal berdua dengan mamanya yang berusia 56 tahun. Namun mamanya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah seorang diri karena Reza Anugrah bekerja. Bahkan tak jarang dia juga pulang larut. Aku juga khawatir gimana ini mama, seringkali lupa matiin kompor, kata dia. Akhirnya, pria asal Palu, Sulawesi Tengah itu memutuskan untuk menuliskan pesan singkat yang berisikan agar sang ibu mematikan kompornya. Aku tulis Mama Kompor, ingat matikan kompor, terus satu pasang di dapur, di kamar dia, di tempat dia nyiram tanaman. Biasanya, mama kalau masak suka ditinggal buat nyiram tanaman atau nyapu halaman di depan. Jadi aku pasang di teras rumah, di teman-teman. Terus juga di pintu-pintu kamar dia, jelasnya. Mulanya, Reza Anugrah hanya memasang satu pesan peringatan di dekat kompor. Namun karena sang mama masih sering lupa mematikan kompor, akhirnya dia menambahkan pesan peringatan itu di sudut-sudut rumah yang sering dijangkau oleh mamanya. Setidaknya ada 7 pesan yang ditempel di sudut rumah untuk mengingatkan mamanya supaya mematikan kompor. Dan pesan itu sudah dipasang sejak lama.